ayo. Ulon delik ning kene sak meneh gedine. Pantes pite putih mati. Kita menuju ke lokasi ular piton yang memakan ternak ayam sebanyak 5 ekor dan kita akan menangani kasus ini. Oke, bro. Gimana ularnya, Dek? Sudah enggak ada? Adalah kemarin situ. Masih ada lah tempat piton yang memakan ayam sebanyak 4 ekor. Ini tim rescue SKW 1 Balai KSDA Kalimantan Tengah menuju lokasi. Ada kah, Pak? Laporan ular piton makan ayam warga di Jalan Geobos 8. Laporan pertama di awal tahun 2020. Pusat benar kok. Ini gambarnya sama saya ke Kang. Ularnya sudah nggak ada nih. Tapi dia nggak mungkin keluar ya? Adalah. Sedang ditelusuri. Mana? Ularnya? Dulu keluar ke mana dia? Ini dia tidur. Oh ini ya? Tapi pagi masih ada. Ada bekasnya. Karena mungkinnya mau kan ke atas, kalau mau naik. Salah itu, nah. Dia nggak bisa naik, Pak. Hah? Terlalu berat. Dia kan kurang ke sini nih. Ini nih. Ini masih dicari. Oh, ini nih. Ini di atas selai itu. Masih dicari. Terus sana aja kok. Apa dengar sama dia takut itu ada lubang. Pendek aja ke atas tuh. Keluar bentar ada atas tuh. Kok bisa naik dia? Bisa. Ada kayu juga. Ini kayu ini apa? Ini. Bisa bordir naik kan? Iya, dibelit. Ini tuh naik ke sini. Kali ini tinggal ya? Cuma perut itu kenyang deh. Panjang bentar aja dia. Kalau yang dia cuma seperti ini nggak bisa naik ya. Tempat dimakannya apalah? Lima. Itu jebun lagi tuh, nah. Pasti gitu. Baru aja ya? Ya tadi sempat di pojok sana, nggak sempat dimakan. Okay. Waduh. Ada bangkainya, ada? Hah? Bangkainya di situ? Di plastik itu. Oh. Apa tadi apa sisa kemarin itu? Ada bangkai ya, Pak. Ayam kelima. Ini. Dibungkus. Gimana, Pak? Ada ularnya enggak? Belum ada lepas. Sudah. Lari ularnya. Coba dibuka di kamera. Ayam yang terakhir dimakan. Ayam kelima. Nah ini. Palanya ada apa, Pak? Palanya. Hilang ada. Ada. Ada belatungnya. Ada belatungnya sudah lama ini. Nah ini. Sudah kita masukin lagi. Gimana Pak Dayat? Setelah melihat di lapangan. Sudah lama kelihatannya memang tempatnya di sini. Oke. Makan lagi. Kalau perutnya. Ya. Setelah melakukan pemeriksaan, ularnya yang kita temukan sudah kabur. Jadi kita cuma melakukan pengecekan saja. Cukup sekian. Karena target belum kita temukan, kita pulang dulu lah, balik kanan. Yuk.